Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah pernah unboxing motherboard ASRock A320M ya. Tapi bukan revisi yang terbaru ya, ini revisi 4.0. Ini revisi terbaru. Ini versi sama ya, A320M HDV. Tampilan boxnya sedikit beda. Nanti saya kasih lihat di deskripsi ya, unboxing saya yang dulu ya. Dan di sini udah ditulis Ryzen Desktop 2000 Ready. HDMI APU series Ryzen Athlon, dan di sini juga udah ditulis AMD Raven Ridge 2 Ready. Berarti ini udah support Ryzen 3 ya, 3200. Ya, ini serinya. Dan ini dia tampilan motherboardnya. Ya, ini beberapa fitur dari ASRock A320M seperti Ultra M2 ya, 4K, Super Alloy, wah, ya kebanyakan fitur dari ASRock ya. Dan ini spesifikasinya ya. Sekarang coba kita buka. Kalau saya lihat dari model motherboardnya, sedikit beda ya dibanding yang pertama ya, versi pertama, dan ini yang R40, mungkin revisi yang 40 kali ya, R itu ya. Ya, setelah dibuka ini kita dapat black pad ya, input outputnya standar sih. Kemudian ini kabel SATA-nya dapat 2. Wah, design for SATA 3. Kemudian ya, ini mur atau baut pengunci SSD tipe M2, CD driver, buku manual, dan ini dia motherboardnya. Nggak ada lagi ya. Ini motherboard versi paling murah ya dari ASRock. Ya, beginilah tampilan dari motherboard ASRock A320M R40. Ada seni putih-putih. Ya, ASRock ini hobi ya, kayaknya warna putih. Dan ini slot RAM-nya cuma 2. Dan ini buat kipas prosesor. Kemudian ini slot SATA-nya model nyamping ya, model ke samping. Kemudian ini USB 3.0-nya di bagian samping sini. Dan ini slot SSD tipe M2 ya, cuma 1. Slot VGA cuma 1. Kemudian nggak ada lagi nih. Ini bagian belakangnya USB 3.0-nya ada 4 nih. USB 2.0-nya 2 dan HDMI 1. Ini komplit ya. Semua port buat display ada 3. Sederhana tapi ya lumayan menarik. Nanti saya kasih lihat ya tampilan BIOS-nya, sekalian saya pasangin Ryzen 3 3200G kira-kira kebaca atau enggak. Ya, beginilah tampilan BIOS dari ASRock A320M HDV R40. Dan ini versi BIOS ya, P230. Prosesor yang digunakan Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics. Ya, ini kebaca ya, berarti kalian yang mau cari motherboard murah, rasanya pilihan ASRock A320M HDV ini cukup jadi pilihan terbaik ya. Terus ya, kita lihat menu-menu yang lainnya. Ya, standar ya, seperti kebanyakan BIOS ASRock ya. Udah, itu aja ya guys. Jangan lupa di subscribe channel saya, like dan share agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten terbaru di channel Nujukaye.
Salam NK.